Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha cemburu pada suatu hari. Beliau mendatangi Nabi SAW yang pada saat itu sedang bersama tamu-tamu, dan kemudian ada salah satu istri baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengirimkan makanan untuk dihidangkan kepada tamu-tamu ini. Ibunda kita Aisyah cemburu, merasa ini adalah rumah beliau. Kenapa kemudian yang menghidangkan makanan adalah orang lain? Maka pinggan itu diambil, kemudian dibanting di depan tamu itu sampai pecah berantakan, makanan pun berserakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan hal yang sangat indah. Beliau mengatakan kepada para tamu, mohon maaf, ibu kalian sedang marah. Lalu beliau penguti sisa-sisa piring, kemudian makanan yang masih bersih beliau letakkan kembali di meja dan kemudian dipersilahkan.